Oke teman-teman, ini kereta api apa dulu nih yang masuk nih? Kayaknya Serayu dulu teman-teman. Biasanya Serayu kemarin udah 2 hari, biasanya Serayu dulu yang duluan masuk nih. Kalau lokal ditahan di Kampung Cibodas di pas tikungan sebelum masuk Cibatu tuh ya, di sana ditahan. Kita lihat kayaknya Serayu dulu nih. Oke teman-teman, ternyata ini benar Serayu dulu yang masuk ya. Yang masuk duluan kereta api Serayu. Ini tujuannya ke stasiun Pasar Senen teman-teman ya. Pasar Senen siang bolong nih kereta api Serayu dinas. Lokomotifnya CC203 ya. Favorit siapa nih lokomotif ini teman-teman ya? Kereta api Serayu 251 normal ya, silang sama Pasundan di stasiun Cibatu. Kereta api Serayu ya, masuk jalur 2 normal nih, silang sama Pasundan teman-teman. Normal nih, silang sama Pasundan. Oke teman-teman ya, dan ini masinis kereta api Pasundan atau asisten ya, masuk dalam kabin, sudah laporan ke kepala stasiun Cibatu. Setelah ini kayaknya Pasundan dulu berangkat. Nah setelah itu komuter lain Garut masuk ya. Jadi komuter lain Garut harus mengalah, ditahan sinyal di tikungan di Kampung Cibodas ya teman-teman, dekat jembatan Cikoang di sana. Oke teman-teman, lihat ini nih tuh muter, lihat ya, bagus banget muter ininya nih, muter tadi. Oke lanjut, ini kereta api Pasundan mengarah ke stasiun Surabaya Gubeng. Keberangkatan dari Kiara Condong, relasinya ke Surabaya Gubeng teman-teman ya. Ini akan balap sama kereta api Serayu yang ada di jalur 2. Menunggu semboyan. Bagus di masinisnya nih, lihat menongol. Setelah ini Serayu di jalur 2 diberangkatkan balap nih teman-teman ya. Serayu juga udah berangkat tuh teman-teman ya. Serayu berangkat tuh, lihat. Serayu berangkat di jalur 2. Kalau Serayu mengarahnya ke stasiun Pasar Senen. Selamat-selamat ya pada kereta api yang dinas hari ini nih. Sehat-sehat para petugasnya. Untuk teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan, sehat-sehat teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini lanjut kereta api Commuter Line Garut, relasi Garut Purwakarta ya. Garut Purwakarta, persiapan masuk stasiun Cibatu di jalur 4, di jalur 1, di jalur 1 teman-teman ya. Buset, lihat. Penumpangnya, wow. Mengejutkan saya teman-teman, lihat ini penumpang Commuter Line Garut, waduh padat banget hari ini nih ya, keren-keren. Masuk jalur 2 bukan jalur 1 teman-teman ya, ternyata masuk jalur 2. Banyak banget, wow, lihat. Wow, penumpangnya keren, banyak banget, penuh nih ya. Kalau Cibatu mah penuh terus nih kalau kereta apinya Commuter Line Garut, walaupun sering ngetem ya, setiap kereta di setiap stasiun sering ngetem ya. Ini dia teman-teman, ini lokomotif CC-nya 201 nih kayaknya ya. Si hidung kotak nih favorit saya nih. Gagah nih lokomotif, gagah nih ya. Hidung kotak. Commuter Line Garut diserbu oleh penumpang ya. Kereta api Commuter Line Garut diserbu penumpang nih teman-teman ya. Banjir penumpang nih kereta nih. Keren abis ya. Dibanjiri oleh penumpang kereta, euy, keren. Wow, penumpangnya lihat, masya Allah, banyak banget. Wow, lihat teman-teman, penumpangnya lihat, masya Allah, ramai banget. Jadi untuk peraturannya, tunggu dulu yang keluar. Nah setelah itu baru diizinkan untuk masuk ke dalam gerbongnya teman-teman. Jadi yang di dalam keluar dulu, nah yang di luar tunggu dulu sebentar. Nah kalau nggak ada yang turun baru dikasih izin untuk naik ya, seperti itu teman-teman. Jadi nggak beradu di dalam gerbong. Ramai banget, lihat, wow. Oke kawan, saya izin gak kesana dikarenakan ini ada problem, jadi saya nggak bisa dekat-dekat nih. Ternyata ada double traksi proses penyambungan lokomotif di depan teman-temannya tuh, lihat. Proses penyambungan lokomotif CC206 sama CC201 di stasiun Cibatu nih. Jadi kereta api Commuter Line Garut, walaupun sering ngetem, dia lokomotifnya nggak mau kalah tuh. Sekarang double traksi lagi tuh, lihat, wow. Apalagi penumpangnya rame, wow, masya Allah ya. Terwow tuh saya nih teman-teman. Ini lokomotif CC206 sedang berjalan mengarah ke jalur 2, mendekat ke lokomotif CC201 yang dinas rangkaian Commuter Line Garut. Terlihat bergerak ya teman-teman ya. Tadinya mau ke sana, tapi ini ada problem ya. Udah mau azan juga, udah panas banget nih, terik matahari lagi pas-pasnya. Tuh, udah. Udah mendekat ya. CC206 disandingkan dengan lokomotif CC201 yang dinas rangkaian lokomotif Commuter Line Garut, relasi Garut Purwakarta ya. Wow, ramai banget di sana tuh. Oke teman-teman, saya nggak bisa lama-lama. Hatur nuhun, thank you yang udah nonton, terima kasih banyak. Hatur nuhun, matur suwun ya. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.